Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal nak bagi penyondol hilang selera. Ini yang Ain Idrus lakukan terhadap suaminya. Siapa yang tak kenal pelakon jelita ini, Ain Idrus, yang juga merupakan seorang model, penyanyi dan pengacara di Malaysia. Ain Idrus juga sebelum ini terkenal dalam mengacarakan rancangan M-Bus, I Can See Your Voice Malaysia dan banyak lagi. Sebelum melibatkan diri dalam pengacaraan, Ain Idrus merupakan seorang model sejak dari zaman belajar. Tinggi lampai, kurus dan wajah yang unik membuatkan ramai tertarik untuk melihatnya. Selepas dari membina kejayaan sebagai seorang model, Ain Idrus berjinak-jinak dalam bidang nyanyian, pengacaraan dan seterusnya menjadi pelakon. Ain Idrus kini banyak berkongsi mengenai keluarga kecilnya itu di laman media sosialnya. Tambah pula ramai yang gemar melihat Ain Idrus menyakat suaminya itu. Baru-baru ini tular satu video yang dimuat naik di laman media sosial dan Instagram milik Ain Idrus yang meraih perhatian ramai. Gambar berserta caption tersebut kini mendapat jumlah tanda suka sebanyak 28,000 dan hampir 100 komen. Di dalam gambar tersebut memaparkan Ain Idrus bersama suami tersayangnya itu berserta caption yang manis kerana Ain Idrus ingin menghargai pasangannya itu. Appreciation post, selalu ikut kita jalan merayau kalau kita minta. Love you daddy, jangan macam-macam, daddy Amirul ni good boy okay, kata Ain Idrus. Rata-rata netizen terhibur dengan gambar terakhir yang diletakkan Ain Idrus di dalam media sosialnya itu. Mereka juga mengatakan bahawa Ain sering menyakat suaminya itu dengan pelbagai cara. Gambar last tu macam mak-mak buat birthday post ke anak. Kau kalau tak mendajal hidup Amirul sehari tak komplit eh? Hahaha. Muka paksa tanpa rela, kata mereka. Apa-apa pun, itu hanyalah gurauan suami isteri saja. Semoga kita semua peroleh keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.